Assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel Hanif Talk. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan button lonceng untuk notification. Okay guys, so hari ni aku berada di Suzuki Media Review and Test Ride. So kali ni kita nak test motor-motor Suzuki versi skuter lah. So kat sini ada dua jenis, satu Avenis dan juga lagi satu adalah Bergman. Kedua-dua ni menggunakan enjin yang sama, iaitu 125cc. Cuma bezanya pada bahagian luaran lah. Jom kita tengok dengan lebih dekat dengan motor ni. Okay, ini adalah Avenis. Rupa luaran dia, ni lampu depan dia. Jangan confuse eh, dia punya low beam dia yang belah atas tau, kalau menyala. High beam dia belah bawah. Ini running light dia lah, signal dia dekat atas. Yang ni dia nampak sporty sikit. Tayar depan dia pakai 12 inci. Cuma bahagian belakang dia, belakang dia 10 inci. Ini lampu belakang dia. Lampu belakang dia ni unik sikit eh. Dia ada dua separate, kiri kanan. Bila menyala, yang ni lah tepi ni. Yang ni dia punya lampu brake. Ini signal dia. Ini exhaust. Bahagian tepi footrest. Ini biasalah. Dan sini ada cangkuk nak gantung barang. Boleh cangkuk kat sini. Bagi atas ni pun ada cangkuk, kunci. Kita tengok seat dia bawah. Sama je lah ruang bawah dia. Cuma yang ni dia punya isi minyak kat belakang. Ini kunci dia. Ini ruang bawah dia. Helmet steng lepas kot, 21.8 liter. Sebab ni tangki dia kat belakang. Yang ni tak payah buka seat, ni isi minyak. So ruang compartment depan, belah kanan. Yang ini belah kiri ada USB port. Sini. Dan ini pun sama, starter dia. Yang ni off, on. Yang ni dia tak ada idle stop eh, sama macam Bergman. Ini biasalah, high beam, low beam, signal dan on. Tengok meter dia. Okay, so meter dia sama je lah. Ada jam, minyak, temperature, voltage, odometer, speedometer. Yang ni select, trip A, trip B, odo. Untuk adjust lah. Yang ni pula adalah Bergman eh. Ini bahagian depan dia. Lampu dia kalau tengok ni nampak lebih elegant sikit lah. Dia tak nampak sporty. So ada windshield kat sini. Nak pakai yang tinggi pun boleh. Tapi ni just nice lah, dia tak tinggi sangat. Handle dia malah messy scooter. Tapi nampak sleek. Tayar belakang dia, yang ni dia pakai 12. Beza dengan Avenis. Avenis dia pakai 10 inci belakang. Yang ni dia 12. Dan size dia 180. Kalau Avenis tu 90-90. Exhaust lebih kurang je dengan Avenis. Dan ini lampu belakang dia. Lampu belakang dia nampak cantik ya. Ini nice sebab dia tak ada signal capang. Signal dia sekali dengan lampu belakang. Ini kunci dia. Kunci dia tak pakai keyless lah, pakai kunci biasa. Ini ada ruang compartment kat depan. Yang bahagian kiri dia ada USB port. Tu ada USB port kat bawah tu. So nak charge handset boleh letak sini. Okay, ini bahagian bawah seat compartment dia. Helmet rasanya helmet steng lepas kot. Kalau nak letak barang-barang ke bag ke, lepas lah. Tengok helmet open face. Tak muat. Helmet steng. Ini tangki minyak. Tangki minyak Bergman dia bawah seat eh. Beza dengan Avenis, dia dekat belakang eh. Tak payah buka seat. Kita tengok meter dia. Okay, ini meter dia. So meter dia, ini temperature. Yang ini minyak, speedo, odometer. Ni mileage. Ni skuter tak ada PM lah eh. Ni select. Ada apa? Ada trip PA, trip B, odometer. Ni untuk adjust lah. Jam ada kat sini. Penting-penting punya information semua complete lah. So ini bahagian kanan dia. So sebahagian kanan ni, ini idle off, ni idle on. Bawah ni starter. Ini high beam, low beam, signal dan horn lah. Tu biasalah. Okay, so ini sesi pertama dengan Bergman. So yang ni aku rasa agak selesa sikit lah, sebab kaki ni boleh melunjur ke depan. Dia ada ruang lah untuk letak kaki ni ke depan. So far motor ni agak ringan.
Dan aku rasa memang sesuai untuk orang yang nak buat jalan pergi kerja. Dia ambil gambar kita, kita ambil gambar dia. Sitting position memang santai lah. Sebab ni maxi scooter. Ruang kaki pun aku agak suka untuk motor-motor maxi scooter macam ni. So korang boleh letak kaki macam ni ataupun letak kat sini lah. Oh, dia ada off eh. Kalau berhenti kat traffic light, automatic dia off. So kalau nak jalan, just pulas throttle, engine ni akan hidup lah. Agak nimble lah motor ni. So motor ni pun dia tak berat sangat. Birdman ni tak silap 111 kilogram kot, tak silap. Corner sikit. So kita akan jalan menghala ke Subang. So sekarang ni dalam speed santai 80 ke 90, tak full throttle lah. Untuk 125cc aku rasa power delivery dia ni decent lah. Dia tak adalah terlampau kuat. Ini naik bukit full throttle. Kita tengok speed dia berapa boleh pergi. Sekarang 96, 97, 98. Alah, Marshall tak boleh potong. Aku rasa mungkin top speed dia dalam 110 macam tu, tak 12. Ini speed meter lah. Speed GPS aku tak check. Kalau yang Bergman ni agak berat sikit lah. Dan tayar dia pun, tayar belakang dia, dia pakai size 100 berbanding dengan Avenir. So, aku rasa kalau aku bawa Avenis ni dia lagi ringan lah kot. So perjalanan sekarang ni kita dekat Subang. So kita akan menghala sehingga ke TTDI. Lepas sampai TTDI tu nanti baru kita akan swap motor. Aku akan test yang Avenis pula, ambil feel macam mana. Dan sekarang ni dekat Subang Airport Sky Park Terminal. Kawasan ni memang kalau pagi-pagi memang jam lah. Sekarang ni kita tak jumpa lagi jam. Sebab aku nak test bawa motor ni dalam keadaan jam. Power dia agak decent lah. So bila macam ni kan, koyak tu dia tak adalah terus pergi. Sebab CC dia pun agak kecil, 124cc. Dan berat aku pun lebih kurang dalam 100kg. So far okay je. Untuk town driving rasanya tak ada masalah. Macam ni kalau nak menyelit pun aku rasa tak ada masalah. Sebab motor ni memang ringan. Handle pun tak ketat eh. Nak menyelit dalam jam tu memang aku rasa tak ada masalah. So kita dah sampai checkpoint Petronas ni. And then kita akan swap motor. Aku akan pakai Avenis pula. Motor yang depan aku ni. Okay, so yang ni aku try motor Avenis pula. Kita test dia punya feel pula. Yang tadi maxi scooter, yang ni dia punya handle dia direct lah. Dia tak ada wheelchair kat depan. Alright. Oh, yang ni terasa ringan dia. Okay, so untuk yang model ni memang ruang kaki dia ni agak terhad. Selalunya yang suka style motor-motor macam ni macam awet-awet lah. Untuk perempuan memang aku rasa selalunya dia orang suka lah macam ni. Buat biasanya dia akan kepit kaki. Macam aku biasanya kaki memang macam ni. Memang mengangkang sikit lah. Untuk Avenis ni dia agak nampak sporty sikit lah daripada rupa dia. Cuma kalau rasa nak main yang speed, aku rasa ini bukan motor dia lah. Sebab ini memang urban style punya skuter. So dia tak adalah korang boleh buat dia jadi laju, nak modi ke apa kan. Dan CC dia pun 125cc je. Dan dia pun pakai air cool. Dia tak ada liquid cool. Untuk layan motor ni pun memang man-man je lah. Nak buat jalan jauh pun aku rasa kurang sesuai lah. Boleh je kalau setakat nak jalan jauh. Tapi kena rajin berhenti lah untuk penjagaan enjin. Mungkin dalam 100km lepas tu stop. Kalau Birdman tadi speed aku rasa boleh cecah 110 kot. Tapi tak dapat full tadi. Yang ni pun sama lah. Mungkin speed dia dalam 100-110 macam tu lah. Sebab ni standard skuter-skuter yang 125cc. Biasanya memang speed pun paling tinggi yang aku pernah test untuk motor 125cc 115 macam tu lah. 120 lah. Itu pun meter lah. GPS mungkin lagi kurang 5 atau 10. Okay, kita masuk highway. Tengok boleh test speed ke tak motor ni. Kalau Marshall bagilah. Ni contoh lah. Kalau nak menyelit dekat tengah-tengah jam dengan motor ni. So far memang tak ada masalah lah motor ni. Tengok Marshall kita yang struggle tu. Sebab dia punya motor besar. Motor ni relax je, santai. Ini namanya traffic light puaka. Ini traffic light paling lama ni. Okay, so rasanya dah nak sampai ke penghujung. Dan kita pun dah nak sampai ke lokasi kita start tadi. So far motor ni not bad. Okay lah.
Untuk 125cc bagi aku decent lah. Dia tak adalah terlampau power, tak adalah low sangat. Satu mungkin dia punya tayar lah, dengan penggunaan tayar dia yang kecil, dia tak adalah terasa berat motor tu walaupun 125cc kan. Dan sebab tu juga tayar dia tu kecil. Kalau dia buat tayar ni besar dan lebar sikit, aku rasa memang power dia ni agak drop sikit lah. Dan kalau tanya pendapat peribadi aku, antara dua ni, Bergman dan juga Evanis ni, aku most probably prefer yang Bergman lah. Satu, dia punya rupa dia memang agak elegant berbanding dengan Evanis. Evanis ni nampak more sporty sikit lah. Okay guys, so settle tadi sesi test ride. So aku dah test dua-dua motor ni. Tapi itu adalah first impression je lah. Dia bukan full review. Okay, selamat. So ini first impression. So far untuk town driving, aku rasa tak ada masalah. Sebab dia ringan dan nimble. Sesuai lah untuk beginner-beginner yang baru nak try bawa motor kan. Dan dengan harga dia yang 7 lebih, 8,000, on the road 8,000 lebih, aku rasa so far tak ada masalah, value for money lah kan. Ok, so sampai sini sajalah video untuk kali ni. So kalau korang ada sebarang komen, korang komen dekat bawah, aku cuba jawab mana aku boleh jawab. Seperti biasa, tekanlah button like, share, komen apa kejadian semua kat bawah tu. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Get your breath.